Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Khamis, hari Khamis 8.40 malam. Biasanya hari Khamis malam ni tuan-tuan pergerakan-pergerakan besar lah. Maknanya kita nampak lebih jelas. Okey, saya nak kongsikan sedikit analisa untuk PJPY. Saya nampak ada sesuatu yang menarik pula malam ni. Okey, untuk perjalanan intraday iaitu perjalanan hari ini yang dijangka untuk selesai sehingga besok, kita menggunakan time frame H1. Dan apa yang saya fokus kepada H1 adalah momentum. Okey, kita rujuk dulu pada pair yang pertama untuk JPY ni, CAD JPY. Kita nampak di sini di daily masih lagi uptrend. Manakala sebab kenapa uptrend? Sebab sini ada bacaan momentum. Momentum buy di daily. Jadi momentum buy di daily tuan-tuan hanya akan terbatas dengan momentum sell. Kenapa momentum sell? Dia kena ada low BB ni naik ke atas. Jauh ni. So dia perlukan mungkin saya rasa lebih 10 candle untuk dia nak kuncup momentum sell. Jadi untuk momentum sell di daily memang tidak ada lah untuk hari ni ataupun dalam minggu ni. Cuma untuk harian, untuk intraday. Jadi untuk intraday, apa kita lihat adalah momentum di time frame H1. H4 pun belum muncul lagi. Belum lagi. Kita pergi ke H1. Sekejap eh. Okay. Dekat H1 apa kita nampak tuan-tuan sekarang? Nampak? Dah muncul ni candle pertama tadi pukul apa ya? Pukul 8 malam. Dah muncul momentum sell. Jadi, apabila muncul momentum sell di time frame H1 dalam BBMA multi time frame, perlu kita nyatakan momentum di time frame mana. Sangat penting. Sebab bila kita nampak ada bacaan momentum sell di H1, bermaksud perjalanan ni adalah perjalanan untuk mencari kawasan-kawasan support di mana? Di daily. Dia punya kawan dia, H1 punya bacaan adalah mencari kawasan-kawasan support atau resistance di daily. Macam ni. Kalau bacaan momentum buy di H1, dia mencari kawasan-kawasan tertinggi ataupun penghabisan dia di kawasan resisten di mana? Di daily. Jadi bila dia baca momentum sell di H1, dia mencari kembali kawasan terendah atau support-support di daily. Itu perjalanan harian . Dan kalau momentum sell di H1 ni diikuti dengan momentum sell di 4 jam. Okey, tu perjalanan jauh. Berapa jauh? Tu perjalanan untuk mencari support pula di weekly. Jadi momentum ni yang akan meneruskan, yang akan memvalidkan perjalanan jauh. Okey, kita fokus dulu yang untuk malam ni. Jadi di H1 dah ada bacaan momentum sell. Jadi maknanya memang kita nampak malam ni CAD JPY dah bagi bacaan yang JPY dah mula kuat berbanding CAD. Okey, tu satu. Dan kedua kita pergi UJ. Tuan-tuan, UJ pun sama. Sebab tuan-tuan, bagi siapa yang nak tahu guna BBMA, dia mesti kenal semua nama-nama ni. Terutama momentum. Momentum ni kuat sebab momentum ni juga pukul 8 malam tadi. Momentum ni beritahu bahawa ni lah perjalanan untuk malam ni. InsyaAllah sampai besok. Dia bagi momentum sell. Okey, ni perjalanan nak jatuh. Ni untuk intraday ni tuan-tuan . Kalau macam saya cakap tadi, kalau bersambung dengan H4, membuat momentum sell. Ni. Maka jauh lah perjalanan dia. For now, di H1 cuma setakat ni yang dah ada bacaan momentum sell. Okey. Di AUD JPY belum lagi ada sebarang momentum sell di H1 dan dia mengambil masa. Kenapa mengambil masa? Momentum sell mesti kena tutup di luar low BB. Jauh ni tuan-tuan ni. Mungkin besok kot. Kita tengoklah. Malam ni belum nampak lagi, tak tahu kalau ada kekuatan yang besar, wallahu alam. Tapi momentum sell ni tuan-tuan memberitahu apa perjalanan jauh. Okey. Di CAD JPY pun wow. Dah ada bacaan momentum sell. Sekejap. Sebab video ni tu tak boleh buat panjang-panjang. Di sini saya buat pendek-pendek. Penjelasan jelas semua dalam masa ketika saya on air dan juga kelas. Okey, bacaan momentum sell. Dah ada. Kita nampak Euro JPY. Wow. Apa jadi kat Euro JPY? Euro JPY EJ. Yang pagi tadi kita menunggu bacaan momentum buy. Tuan-tuan, dia naik. Di H1 lah. Ni tak ada momentum buy. Dia buat momentum. Satu candle jatuh. Ni. Engulf. Merah ni. Bearish engulf di H1. Tutup semua. Dan candle tutup di bawah garisan mid BB. Dah masuk ke zone-zone untuk jatuhan. Dan candle ni tuan-tuan, belum lagi ada momentum sell. Kita tunggu pukul 9 malam. Jadi kalau ada bacaan momentum sell,
Okey, ini perjalanan untuk jatuhan sehingga besok. Dan jikalau jatuhan tu bersambung di 4 jam, kata, wah, oh, saya kan ada baca momentum saya di 4 jam. Okey, tuan-tuan. Ini jatuhan dia mencari kawasan-kawasan, apa, kawasan support di weekly. Jadi, pergerakan momentum di H1 mencari, kalau katakan sell, pergerakan sell, momentum sell di H1 mencari kawasan 5-10 low di daily. Pergerakan ataupun bacaan ataupun signal momentum sell di H4 mencari support atau 5-10 low di weekly. Itu dia punya kawan. Ah, tu bacaan dia. Dan itu EJ. JJ. Okey, JJ di H1 pun dah ada bacaan momentum sell. Dan NJ. NJ di H1, tuan-tuan, masih belum ada. Masih belum ada sebarang bacaan momentum sell. Jadi, apa yang kita nampak ni, tuan-tuan? Kita dah nampak memang ada tanda-tanda untuk kejatuhan. So, bagi siapa yang nak entry, boleh entry kecil-kecil dulu. Kecil-kecil berdasarkan kepada momentum di H1 dulu. Dan bila dah ada momentum sell di H4, mana-mana pair lah nanti, ada momentum sell di H4, itu tuan-tuan adalah perjalanan jauh untuk jatuhan. So, sama-sama kita monitor hari ini dan besok. Dan bacaan detail seterusnya memang saya keep update lah, hanya dalam saya punya support group. Public ni sekali-sekali yang saya bagi. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.